Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Khairul Zaman. Kali ini Khairul Zaman akan membawakan lagi tips bagaimana sih caranya bikin orderan seperti ini. 22 orderan masuk, 20 yang diselesaikan. Nah sepertinya ini akunnya benar-benar gacor pemirsa, hanya dalam hitungan detik bisa mendapatkan orderan terus menerus. Nah pemirsa, mau tahu gimana caranya supaya orderannya masuk terus menerus tanpa jeda? Kita bisa mengatur sendiri durasinya, mau yang berapa menit ataupun yang paling lama 30 menit atau sampai 1 jam, 2 jam dan 3 jam. Pasti pemirsa penasaran ya, kok bisa ya orderan bisa sebanyak ini yang masuk? Mau tahu? Yuk kita ikuti langsung tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke akun kita sendiri. Kita pastikan seperti biasa akurasi posisinya harus kita setting terlebih dahulu, seperti tutorial saya di video-video sebelumnya. Nah setelah kalian semua lakukan, kita kemudian klik gambar kita, kemudian kita klik di menu bantuan. Oke, setelah bantuan kita klik di kolom yang paling atas di bagian 3, pertanyaan yang sering diajukan, kita klik saja. Nah kemudian kita klik saya merasa sulit mendapat orderan. Ini merupakan notifikasi dari email, akan masuk ke email kalau kita ngirim seperti ini pemirsa. Sini juga cara kaligrafinya juga ada, kalibrasi GPS, yang penting akurasinya kita atur terlebih dahulu. Setelah kita atur, barulah kita lari ke sini. Kita baca sampai benar-benar paham sampai bawah. Setelah itu, baru kita klik kirim email ke Gojek. Nah, di sini baru kita klik saya belum mendapatkan orderan sama sekali. Saya sudah menunggu lebih dari 3 jam, kita klik orderan saya mendapatkan lebih sedikit dari kemarin, kita klik saja. Terus kita klik, nah ini lengkapin satu, saya merasa akun saya tidak dapat orderan, emang belum dapat sama sekali, ngapain kita klik. Kita lengkapi, selebihnya kita klik semua. Nah di menu lainnya paling bawah ini, kita klik saja. Nah kita tinggal pilih kurang dari 60 menit atau 1 jam atau sudah lebih dari 1 jam. Kita klik saja, kita ingin yang berapa durasinya. Orderan gacor terus menerus tanpa henti, kita klik saja yang paling atas. Oke, nah ini dia. Dengan situasi orderan saat ini, menunggu orderan sampai 60 menit sebenarnya masih di bawah rata-rata. Berapa batas minimum order yang Anda kategorikan tidak anjep? Nah, kita tinggal pilih yang paling atas, setidaknya satu penawaran bid selama 10 menit. Jadi, setiap 10 menit sekali Anda menunggu, nggak perlu lama, langsung masuk orderan. Kita tinggal pilih, kita klik yang paling atas. Ini kita klik kirim pemirsa. Kita klik kirim, kemudian ini akan mendapatkan notifikasi lagi. Kita klik tanda jempol. Nah, kita klik semua, klik saja balas oke. Setelah itu kirim masukan. Sip, mengerti. Nah, seperti itu pemirsa. Dengan catatan kita pasti akan mendapatkan pesan. Kita sering lakukan saja secara berulang-ulang.
kita bakalan dapatkan. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, setelah seperti itu kita tunggu sampai 10 menit. Kalau emang kita nggak dapat juga 10 menit, kita lakukan saja secara berulang-ulang. Seperti itu pemirsa, caranya gimana caranya supaya kita dapat orderan secara terus-menerus, orderan gacor tanpa perlu nunggu lama ngetemnya. Seperti itu pemirsa. Oke pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan komennya di video saya ini ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.